Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah SWT? Kata Nabi dalam satu riwayat, amal yang paling disukai Allah itu adalah sholat tepat waktu. Dalam riwayat yang lain, amal apa yang paling disukai Allah? Kata Nabi, jihad fi sabilillah. Amal apa yang paling disukai Allah? Berbakti kepada kedua orang tua. Amal apa yang paling disukai Allah? Haji ke Baitullah, dan seterusnya. Ternyata selain ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan, Nabi juga pernah menyinggung ketika ditanya, amal apa yang paling disukai Allah? Kata Nabi, sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min atau qalbi muslim. Amal yang paling disukai Allah adalah salah satunya sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Bahasa judul kita share smile atau sharing smile. Apa arti share smile? Sururun, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman.